Tahukah kamu kenapa kucing tidur melulu? Tidur adalah kebiasaan alami kucing. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kucing sering tidur, mari kita lihat berapa lama biasanya kucing tidur. Seekor kucing bisa tidur selama 16 jam sehari, dan bagi kucing yang lebih tua dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk istirahat hingga 20 jam sehari. Di alam liar kucing harus berburu untuk makan, mengawasi, mengejar, dan membunuh mangsa yang membakar banyak energi. Meski kucing tidur melulu, ada beberapa fakta unik tentang pola tidur kucing. Berikut ini merupakan fakta tidur kucing. Kucing tidak selalu tertidur lelap. Kucing menghabiskan banyak waktunya untuk tidur, sekitar 3/4-nya adalah apa yang kita sebut tidur siang. Kucing bisa beristirahat sesuai dengan yang mereka butuhkan, namun pada keadaan ini kucing masih cukup waspada untuk bangun pada saat itu juga. Saat tidurnya nyenyak, telinga kucing akan berkedut dan berputar jika ke arah suara, kemudian matanya akan terbuka sedikit. Ketika sedang duduk dengan tegak, kucing bisa menggunakan mode tertidur ini. Kucing bisa tidur nyenyak, bahkan bermimpi. 1/4 jam tidur kucing yang tersisa dihabiskan dengan tidur nyenyak. Pada kucing yang lebih tua mungkin bisa menghabiskan sebanyak 30% hingga 40% waktu untuk tidur nyenyak. Kucing yang tidurnya nyenyak akan meringkuk dengan mata tertutup rapat. Kadang-kadang, mereka menutupi wajah untuk menandai jika tidak ingin diganggu. Tidur nyenyak sangat penting bagi kucing untuk meningkatkan kemampuan tubuh meregenerasi dirinya sendiri, dan tetap sehat. Kucing yang tidur nyenyak bisa bermimpi. Saat kumis atau cakar kucing berkedut ketika tidur, mungkin menandakan bahwa kucing sedang bermimpi. Kucing mendengkur saat mereka tidur. Beberapa kucing kerap mendengkur saat tidur. Hal tersebut dikarenakan jalur pernapasan terhalang oleh kulit tambahan yang berasal dari langit-langit lunak. Kucing mendengkur biasanya terjadi saat sedang rileks. Lama waktu yang dibutuhkan kucing untuk tidur dan pola tidurnya akan berubah seiring bertambahnya usia. Anak kucing kemungkinan akan tidur hampir sepanjang hari. Namun, di sela-sela waktu makan energinya akan meluap-luap yang membuatnya sangat aktif. Kucing remaja mungkin memiliki pola tidur yang tidak menentu dikombinasikan dengan periode bermain yang intens. Kucing dewasa cenderung memiliki lebih banyak jadwal tidur rata-rata sekitar 12-20 jam setiap hari. Kucing senior atau kucing yang lebih tua cenderung memiliki lebih sedikit energi serta mobilitas yang membuat mereka akan tidur lebih banyak daripada kucing yang lebih muda. Demikian penjelasan mengenai tidur pada kucing. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.